lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Puluhan miliar raib tak bersisa. Inilah 5 artis yang diketahui doyan main judi. Punya penghasilan yang tergolong besar, pada akhirnya ikut mengubah gaya hidup para selebritis berikut ini menjadi lebih urakan. Seperti yang sudah kami himpun dari berbagai sumber, di mana ada sejumlah artis yang ternyata hobi menyalurkan uangnya untuk bermain judi. Tentu saja hal tersebut tidak untuk kita contoh. Pasalnya, sebagian dari mereka bahkan sudah mengaku jera dan tidak mau terjerumus lagi. Lalu siapa saja artis yang kami maksud, supaya Anda tidak penasaran, langsung saja tonton video ini sampai selesai. Satu, Denny Sumargo. Pasang surut karir dan kehidupan sudah dialami oleh Denny Sumargo. Seleb yang juga mantan pebasket nasional itu pun, punya masa lalu yang terbilang suram. Bagaimana tidak, dalam satu bagian dari hidupnya, Densu pernah kecanduan berjudi, hingga duitnya habis sebanyak 35 miliar rupiah. Yang fakta itu 35 miliar rupiah habis gara-gara main judi, ungkap Densu, dikutip dari kanal YouTube TS Media. Lebih mencengangkan lagi, uang sebanyak itu ia habiskan saat usianya masih 24 tahun. Ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu saat berbisnis impor handphone dan tas mahal KW. Meski begitu, kejadian seperti ini cukup ia jadikan pelajaran dan tak akan diulang kembali. Suami Olivia Allen itu telah bertekad untuk mencari rezeki yang lebih baik alias halal. Dua, Delon. Mantan juara Indonesian Idol, Delon Tamrin, ternyata tidak membantah soal kabar dirinya doyan main judi. Awalnya ia mengaku hanya hobi sepak bola sebelum akhirnya terjerumus dalam judi online. Pada akhirnya, Delon juga tak menampik kalau kebiasaan buruknya itu ikut membuat rumah tangganya dengan Yeslin Wang jadi berantakan. Seperti diketahui, Delon dan Yeslin Wang resmi bercerai pada 2019 lalu. Tiga, Vicky Prasetyo. Anda tentu masih ingat, kalau Vicky Prasetyo pernah menikah dengan Angel Lelga. Setelah mereka resmi bercerai, Angel pun sempat membongkar beberapa keburukan mantan suaminya. Salah satunya adalah perihal kebiasaan Vicky yang hobi main judi bola. Angel bahkan mengaku hampir setiap hari mengirimkan uang mulai dari 2 sampai 10 juta, hanya untuk hobi tersebut. Empat, Rigen Rakelna. Komika Rigen Rakelna ternyata juga menjadi salah satu publik figur yang sangat dekat dengan dunia judi. Namun kebiasaan buruk itu ia lakukan saat masih duduk di bangku SMA, bukan judi bola atau lainnya. Rigen mengungkapkan, jika ia justru kecanduan judi pacuan kuda, yang kerap berlangsung di kampungnya, Bima. Itu judinya pacuan kuda, gua judinya datang ke pacuan kuda di Bima, kata Rigen, dikutip dari kanal YouTube Tonight Shownet. Lalu, hobi buruk tersebut berlanjut sampai ia duduk di bangku kuliah. Hanya saja, judinya bukan lagi pacuan kuda, kuliah gue lanjut, Samgong, Kiyu-Kiyu, Kapsa, tapi paling seru Kiyu-Kiyu, lanjutnya. Lima, Rezky Aditya. Kemunculan Weni Ariani, yang menuntut pengakuan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari anaknya,
Kekei, memang sukses bikin geger publik. Tak hanya itu, pada 2021 lalu, Weni juga sempat mengungkapkan kebiasaan Reski di masa lalu yang hobi berjudi online, ataupun hingga ke luar negeri. Reski diketahui keranjingan berjudi sampai ke Makau, hingga menguras uangnya sebanyak 3 miliar rupiah. Tak heran, jika saat itu Reski tak banyak memiliki harta benda meskipun honornya selangit. Namun untuk lebih dalam soal hal tersebut, Weni mengaku tak mau mengusik ranah pribadi dari Reski Aditya. Ia hanya ingin fokus pada tuntutannya soal pengakuan anak pada saat itu. Itu tadi adalah sejumlah artis tanah air yang diketahui punya hobi buruk yaitu bermain judi. Bahkan puluhan miliar pernah raib tak bersisa. Yang jelas, apapun bentuknya, judi tetap saja adalah sesuatu yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Toh, kebanyakan dari mereka juga sudah tobat, dan tidak mau kembali lagi ke masa-masa suram seperti itu.